Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara resmi forum konsultasi publik rancangan awal rencana kegiatan pembangunan daerah tahun 2024. Dengan tema pembangunan tahun 2024, yaitu mengembalikan semangat gotong royong masyarakat sebagai agen perubahan guna mempercepat proses pembangunan daerah. Bertempat di ruang aula kantor Bupati Batanghari, Bupati Fadil Arif membuka secara langsung forum konsultasi daerah dalam pembahasan mempercepat proses pembangunan daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerah menuju Batanghari Tangguh 2024. Forum konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan daerah tahun 2024 yang diikuti seluruh OPD di lingkup Batanghari dan dihadiri Wakil Ketua 2 DPRD Batanghari Ilhamuddin. Dalam mempercepat pembangunan, Bupati Fadil harap pembangunan Islamic Center dan trek sirkuit balap segera terrealisasi di kepemimpinannya. Kegiatan pembangunan daerah selama 2 tahun terakhir dan rencana pembangunan di tahun 2023 hingga 2024 mendatang dipaparkan untuk menjadi acuan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Menjadilah sebuah RPJMD. Apa fungsinya RPJMD? Menjadi koridor bahwa inilah yang mesti dilakukan selama masa jabatan itu berlangsung. Karena adanya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya, maka dibagilah pertahap namanya RKBD, rencana kerja daerah yang dibagi setiap tahun. Digabungkan seluruh RKBD itu menjadilah sebuah RPJMD. Tangan bahwa kita akan menghitung kegiatan-kegiatan yang jumlah pemangatnya lebih banyak, yang akan ada efek pengganda pembangunan sehingga jalan yang kita urut ini harus jalan utama yang akan lebih banyak melewati orang, yang akan lebih banyak dampak ekonomi. Melalui forum konsultasi publik, Bupati Fadil harap usulan dan masukan untuk pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Batanghari tahun 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan upaya strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.